Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tutorial ya guys. Ini kebetulan mobile bankingku itu terblokir karena salah password 3 kali. Buat kalian yang senasib sama gue, yuk mari kita ikutin gue untuk bagaimana cara mengatasinya. Langsung aja ya kan. Nah, kalian klik nih lupa PIN atau password transaksi. Kalau udah, kita diberikan 2 sampai 3 pilihan. Kita tuh nggak perlu sampai perlu ke BNI datang ke sana, cukup lewat HP aja bisa guys. Jadi kalian tenang, nggak usah khawatir. User ID masa kalian nggak ingat? User ID. Maaf, ini nanti ntar gue sensor. Tulis user ID kalian ya kan. Kalau udah nomor kartu debit, ntar aku kasih contoh gambarnya kartu debit itu yang kayak mana. Aku tulis dulu ya, ntar gue sensor. Kalau udah pilih lokasi negara, ya lo Indonesia lah karena gue kan orang Indonesia guys. Kalau udah kirim OTP, kita akan dialihkan ke SMS kirim. Lalu kalian tunggu beberapa detik atau beberapa menit sampai kalian itu menerima SMS balasan dari pihak BNI nya guys. Kalian tunggulah. Ini kok lama ya. Nah, kalau udah dapat kayak gini, ini adalah kode PIN anunya. Iya anunya. Pokoknya ikuti gue aja. Ini kalian hafal 3118. Diarahkan di sini guys. Nah, ini buat PIN, kalian bikin PIN baru yang kalian ingat. Aku bikin PIN dulu ya guys. Kalau udah kalian bikin password transaksi, jangan lupa isi yang PIN itu isi yang sama bawahnya. Buat PIN, konfirmasi PIN itu sama, nggak boleh berubah. Ini password transaksi juga sama, nggak boleh berubah. Usahakan di bagian awal itu huruf besar dan terakhirnya tuh dikasih angka guys. Kalau udah semua, kalian simpan. Oh ini, transaksi tidak dapat diproses, pastikan bahwa PIN tidak sama dengan PIN sebelumnya. Oke, tadi PIN gue itu sama dari yang sebelumnya, jadi kita bikin yang baru ya guys. Nah, kalian udah. Nah, kalau ada tandanya kayak gini, berarti itu semua udah selesai guys, dan kalian berhasil. Password udah keubah, PIN udah keubah. Jangan lupa dicatat ya di notes atau di buku kalian, karena ini penting mencangkup bagaimana kalian mencari rezeki ya guys. Jadi jangan sampai lupa. Kalau udah klik ekspor, kalian coba PIN-nya. Kalian coba PIN-nya guys. Login kalau udah. Nah, berarti udah masuk ya kan? Berarti udah selesai, guys. Berarti selamat tutorial berhasil ya, guys. Jangan lupa di subrek. Terima kasih. Oke, sekian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subrek dan terima kasih. Jumpa kembali.